Dita, warga desa Bicorong, Kecamatan Pakong Pamekasan, sangat senang dengan HP baru yang dibelinya, apalagi HP tersebut dilengkapi kamera. Dita pun mencoba kamera HP-nya dengan merekam halaman rumahnya. Akan tetapi saat merekam pohon mangga, tanpa sengaja Dita merekam sesosok tubuh berbaju warna putih duduk di salah satu ranting pohon mangga tersebut. Jam 8, tadi malam. Tadi malam ya, bentuknya seperti apa? Nggak tahu, Cindy. Pada saat itu ngapain kamu ngambil... Tahu, iseng ya? Iya. Takut enggak? Takut. Kontan saja Dita mematikan HP dan langsung lari karena ketakutan. Orang-orang yang mencoba melihat apa yang terekam HP Dita tersebut, banyak yang mencoba mereka-reka. Ada yang mengatakan wanita dengan memakai jilbab, dan ada pula yang mengatakan bahwa hantu tersebut berbentuk pocong. Bahkan ada yang mengatakan berwujud laki-laki, akan tetapi gundul dan memiliki mata bulat layaknya tuyul. Dari Pamekasan, Nanang Sufianto memberitakan.